3. Setengah 3. Oh, berarti empat belas tiga tujuh, bener banget. Aku tuh mau nunjukin tahu kalian, aku beli make up tapi belang warnanya. Nih, ini aku bilang concealer, ini aku udah beli nih yang baru nih. Ini yang belinya aku, jadi ikutin warnanya tuh, ikutin warnanya Marsha. Terus ini yang beli deh, beda banget kan? Mau nangis. Abu-abu muka gue. Tapi nggak apa-apa, bisa aku akalin. Tapi hari ini aku makeupnya nggak pakai yang ini, karena cuman kayak pergi doang, jalan-jalan gitu, nggak perform, jadi nggak usah yang sampai tebel gitu. Oke, sekarang kita ikat rambut dulu. Ribetnya ada poni, aku nggak mau pakai poni sih sebenarnya, tapi nggak pede. Kita jepit. Kok kayak mati gitu sih? Kenapa sih genit orang Nami juga kalau perform pakai make up? Kocak. Betul, ini jepitannya tuh kayak hilang satu gitu. Suaranya kecil emang, suara aku lagi ngomongnya kecilan suaranya. Sekarang kita pakai, tapi takut nih malu. Aku pakai ini dulu. Ini tuh aku jadiin base make up sih sebenarnya. Ini sunscreen. Tapi ya udah ya. Ibu kok pakai piyama ya? Emang apa? Aku lagi jerawatan nih, padahal kemarin kayak udah. Tapi tuh aku kok setiap perform kan pakai poni ya, jadi kayak jerawatnya ada lagi. Pakai muka pingin. Bosen nih Ameno mulu. Tapi gak apa-apa, aku suka Ameno. Kayak lagunya enak, terus kostumnya juga gak yang ribet gitu, jadi aku suka. Tisu. Abis itu pakai concealer. Mana? Mana? Ya udah. Sebenernya aku terangin kayak gelap gitu tadi. If boleh nggak nambah sih? Boleh, boleh. Boleh, kan JKT1. Karena aku nggak pakai foundation tuh, jadi aku pakai concealernya banyak. Kelihatan gak sih? Pokoknya banyak deh. Banyak banget. Oh iya, BTW ya, katanya Asiel gini. Kak Ip, aku ditubir tahu sama fans kamu, katanya gitu. Gara-gara dia kan kayak
ada niatan merebut mabos kan. Katanya ada yang tubir, katanya gini, lu nggak usah deket-deketin Cindy lah, orang Cindy punya if, katanya gitu, ada yang DM dia. Terus aku bilang, kayaknya itu bukan fans aku deh, soalnya kayak ya fans aku biasa aja, santai-santai aja weh, fans aku kan kocak ya. Jadi itu pasti bukan fans aku. Paling fansnya Kak Cindy gak sih? Tapi enggak juga. Atau ya mungkin aja dia suka sama pertemanan aku dengan Kak Cindy dan Kak Jinan. Jadi makanya ini. Iya, jangan tubir-tubir deh. Elah. Repot. Nggak ada fungsinya, guys. Kenapa sih, serem? Lihat deh. Anting aku salib karena hari ini lagi Jumat Agung. Siapa yang udah ibadah? BTW ini tuh sebenarnya makeup aku tuh kayak nggak bener juga gitu ya, jadi jangan dilihat, aku cuma iseng-iseng doang buat kebutuhan showroom doang. Kayak bunyi pakpuk-pakpuk gitu gak sih? Takut berisik. Betulnya mama aku lagi nonton Ikatan Cinta. Itu kan seru deh, kalau nyalain notif segala sosmed tuh jadi rame gitu loh. Ada aja notifnya. Kadang kalian kalau nge-reply tweet aku juga masuk tahu, rame. Kenapa If ngejauhin Zee sekarang? Enggak weh, gak ngejauhin. Cuman emang jarang aja. Bahkan aku satu tim sama Zee aja di RKJ sama SG, tapi tuh kayak gak berasa ada Zee. Karena emang apa, kayak blockingnya jauh gitu, gak ketemu. Ih keren banget sih ada tower. Terima kasih ya. Itu siapa, Kak Jipo? Keren banget Kak Jipo. Sabar lihat dulu. Duh, repot nih. Eh, bukan. Dari Kamira. Makasih ya Kamira. Tapi kok Kamira nggak di posisi satu? Jangan salah war orang ya. Udah biasa aja. Orang nggak tahu. Makasih ya Kamira, kamu yang paling keren. Kamira coba dong pakai rok, jangan tomboy, pasti cantik. Kalau nonton teater pakai rok ya. Rok sekolah ya, enggak, dress 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 buat kondangan. Enggak kelihatan ya makeupnya, soalnya ini tuh udah ada filter beautynya. Tapi enggak apa-apa, kalian liatin aku aja. Nanti di akhir-akhir showroom aku mau ngomong bahasa Jepang. Tadi aku udah screenshot. Ya kelihatan. Santai, udah bisa aku tuh.
Bahkan tadi aja aku nge-tweet pakai bahasa Jepang. Sebenarnya itu dikasih sih, maksudnya dikasih, dikasih Jepangnya, dikasih apa sih, bahasa Jepangnya dikasih, ya gitu deh. Kadang juga aku suka nggak rata tau kalau foundationan, soalnya capek jerawatan, jadi aku capek males. Udah concealerannya udah. Terus abis itu kita pakai bedak. Terus biasa aku pakai bedaknya tuh yang kayak ini. Aku kayak di apa sih? Di baking. Umikut. Umikut, umikut. Di baking tuh kayak yang didiemin gitu loh bedaknya, jadi kayak cemong dulu. Diajarin ke Haruka. Enggak, diajarin Japanese people. Bukan diajarin sih sebenarnya, tapi kayak dikasih gitu. Dikasih. Terus aku screenshot. Dikasih lewat DM. Terus udah ada artinya gitu. Ntar ya guys, susah nih bukanya. Yuk, aku mau singkirin ini. Paling freak tuh bedakan tau, tapi nggak apa-apa, aku suka bedakan daripada concealeran dan foundation. Nggak tahu kenapa tapi itu pipi sampai ke bawah itu aku kayak lebih hitam daripada pipi ke atas. Emang nggak jelas, bahkan tangan aku aja belang. Terus bisa bawa matanya juga, tapi kayak bawa matanya dikit aja sih. Yuk, apa original JKT48 nya dipakai semua. Oh, ini apa JKT48, keren banget. Ipa, aku ngosi kamu ya sekarang. Oke. Lihat aja buaya ini bertahannya berapa lama. Eh iya, aku mau nanya nih, mana orangnya ada nggak? Oh, Kak Jipo ada. Kak Jipo kenapa sih ngeblok aku di Twitter? Gak ada akhlaknya banget orang, gak ada salah apa-apa ya. Ngejelas. Gila kali. Aturan aku yang ngeblok kakak ya. Parah banget emang Kak Jipo, liatin aja. Ya udah kita blok-blokan, nanti aku blok Kak Jipo juga.
Mau ngomel-ngomel lagi nggak? Udah bedakannya, tinggal nunggu. Keren banget sih udah 1.400-an. Enggak, Kak Jipo mah gak jelas. Gak jelas, orang kagak ada masalah apa-apa di blok. Kok kagak absen penonton? Bentar, ngalin pembicaraan aja nih orang. Belum, bedaknya belum nanti ya. Aku tuh lagi nunggu Marina San sama Gakusan. Sorry ya, Indo people. Aku mau buka aplikasi Garis dulu. Eh, kamu jerawatan? Iya, nih. Ini yang baru, terus ini kayak beruntusan, tapi sebelah sini doang. Sini udah gak bener, terus sama sini, karena ini kayak poni gitu loh. Iya, gak kusan, udah ada, aku tahu. Tapi sabar, aku bukain dulu. Tapi kenapa nggak friend lagi sama Ajiji? Friend kok, friend banget malah. Kemarin kan habis ada kegiatan bareng tuh waktu itu. Bentar weh, bedaknya belum. Kemarin aku juga ke Kidzania tau. Eh salah, ke Zidkania sama Azizi. Maaf. Oh nih. Oke, kita mulai Jepang-Jepangannya. Matanya kebengep. Gak apa-apa. Minasan konnichiwa watashi wa if des. Gakusan o genki desu ka? Watashi wa genki desu. Easy peasy lah. Kaku amat ya, namanya juga bukan orang Jepang. Ya nggak apa-apa, namanya juga masih usaha. Gakusen udah ngasih inian belum sih? Gakusen berbagi berkah nggak? Itu siapa yang ngasih boneka? Susah nih liatnya. Gimana sih liat nih, aku gak tau lagi bonekanya mana. Ini kali ya Kak Leon yang ngasih. Makasih ya Kak Leon. Oh, Gakusan. Makasih Gakusan. Oh ya, aku punya lagi. Sabar. Ya kepotong lagi. Oh nih. Ya.
Gak ada kalau boneka. Oh, gift, gift. Sabar. Oke. Gakusan gifuto arigato gozaimasu sugoku ureshi desu. Eh, sipit banget. Makasih gakusan. Iya nih, soalnya mesti deketin Japanese people. Kenapa sih hidung aku kayak turun gitu? Japanese people itu kunci karir. Parah banget sih. Iya sih, tapi yang bener. Yang mau apa JKT, JKT cari di challenge. Seneng gak bisa bareng-bareng lagi sama Pak Bos? Seneng banget. Eh, tapi jangan manggil Pak Bos, panggilnya Bos Ji aja. Karena Kak Jinan gak suka dipanggil Pak Bos. Katanya gini, emang gue laki? Katanya gitu. Padahal kan itu cuman kayak, ya udahlah dia sih, gitu emang. Kak Jinan dipanggil sayangku aja. Pansi, diem deh Kak Jipo. Diem. Canda. Jinan galak. Lumayan sih. Tapi kemarin dia lagi baik sama aku. Aku tuh punya kayak multi chat gitu sama Kak Jinan, Kak Cindy. Jadi kalau misalnya kita lagi kegiatan bareng, terus aku nanya. Biasanya sih yang kayak agresif gitu aku sih. Kayak nanya-nanya sama kayak posesif gitu, kayak kau udah di mana gitu gitu. Tapi nggak apa-apa, itu aku. Ada maunya paling si Jinan parah banget, enggak. Itu apaan kok gede banget? Udah baikan sama Asial, aku sama Asial nggak berantem weh, cuman sebenarnya aku jealous sih kalau misalnya Asial deketin Kak Cindy, soalnya kan Kak Cindy punya aku duluan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, karena aku orangnya gampang berbaur, jadi aku bisa temenan sama siapa aja. Ini jelasnya nggak bohongan, tapi beneran serius. Tapi kayak udah deh, saya kan kocak ya kalau misalnya ributnya gara-gara if kenapa kesal sama Asia, gara-gara Asia deketin ke Cindy, itu kan nggak jelas. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Masalahnya nyari temen yang bener-bener tulus tuh susah. Jadi kalau misalnya udah ketemu nih ya, terus ada orang nih yang mau temenan lagi sama yang aku deketin gitu, jadi kayak ih sebel. Tapi oke, okay, nggak apa-apa, aku masih ada kasih kak. Kamu sama Cindy gula aja. Kak Siska lagi jarang ketemu nih. Dia sibuk. Sama Kak Cika aja. Ente kesenangan Kak Jipo. Foto sama Gre mana? Sabar ya, nanti.
kamu kan bisa adik kakak sama Asel. Gak mau, maunya sendiri. Kalau Asel, kalau ada Asel namanya apa coba? Dek bos, gak mau. Karena udah bagus, kayak bos G, terus ma bos, terus nak bos, udah. Gak boleh lagi. Game sama krip lagi, ah skip deh. Udah deh. Ngilu. Bos kecil gak. Gak, pokoknya enggak. Belum nih. Suka es krim rasa apa? Suka es krim rasa coklat. Aku kalau kayak es krim dan susu tuh aku sukanya coklat atau enggak vanila yang putih gitu. Ipi kapan Kinji Futa? Futa kan? Oh, Kinji Rareta itu ya. Sama Azizi. Enggak, aku Penguin Forever. Kenapa nggak suka strawberry? Kenapa ya? Nggak tahu. Kayaknya aku dulu nggak pernah dikasih cobain strawberry deh. Makanya aku kayak sekarang nggak suka gitu. Kayak nggak tahu sih, nggak suka aja. Kayak bau, nyium baunya juga nggak suka. Kalau misalnya aku bisa sih makan strawberry, tapi kayak di jus dan strawberry-nya tuh nggak boleh sampai yang kayak berasa banget. Pokoknya bener-bener kayak harus creamy gitu, harus pakai susu baru aku mau. Eh, Ola mirip banget gak sih jadi simpanse? Tanya-tanya aku dong, yang kayak aku jawabnya kayak bisa panjang gitu. Matanya ip blow ya? Ya jelas. Aku tuh gak punya lipatan mata tahu. Jadi kayak aku harus gini baru. Mata palsu. Jadi ada kan? Bagusan ada, nih ada atau nggak ada. Pasti bagusan bagusan ada sih. Ini kan kalau ada bagus, tapi masa iye begini mulu, masa iye kayak aku tuh pakai soft lens jadi pasti kedip. Kenapa sih pada nitip foto? Suruh aja wasinya yang foto sendiri. Gimana caranya biar ada?
nggak tahu, cuma digini doang. Ya aku dulu bisa gitu, ya diginin terus ting gitu, hilang. Ih, ada Kak Ais. Kak Ais tuh manajer aku. Bukan bukan aku sih, tapi manajer all member. Hai Kak Ais. Mata lu ngecit, mana ada ngecit? Foto pakai penguin. Oke, screenshot ya. Satu, dua, tiga. Eh, jelek. Oke, udah. Kak Ais mau tower dong. Ini Indo people pada pelit. Enggak sih, tapi kamera keren banget. Sama gakusan juga keren banget. Gakusan terbaik. Kamera juga terbaik banget. Karena kemarin juga kamera ngasih tower. Udah dua loh, itu kurang. Maunya banyak. Sampai kayak bejejer gitu biar kayak, "Widih, keren banget." Gitu. Tapi nggak apa-apa. Tower itu bukan segalanya. Yang segalanya itu kebersamaan. Apaan sih kocak? Mukanya bener-bener kayak bolu gagal. Kenapa sih? Kenapa Kak Fajar? Ini tuh belum kelar. Kak Fajar dilihat-lihat ini nih, dapat makanan made in Turki di gift ke Ayana. Ibu dulu nggak sempat ikut SNM ya sama Tinti. Iya. Aku udah ke tim J. Kelarin dulu biar gak aneh. Ya situ aneh. If gak berminat bondol. Enggak. Aku lagi suka rambut panjang. Satu menit lagi baru aku iniin bedaknya, aku ratain. Muke lu kayak mochi Garut. Kayak mana mochi Garut, kayak mana? Cek challenge yang cari avatar. Gimana caranya? Pinjam baju Asial buat cosplay Nezuko. Nggak usah, emang kenapa mesti pinjam baju Asial? Singkawang tuh di mana sih? If pernah ke Singkawang nggak? Singkawang tuh di mana? Singkawang itu di Kalimantan bukan sih?
Bener kan? Kamu keren. Kak, if I love you, biasa aja dong. Takut banget sih. Nezuko udah tau belum? Udah. Apa tuh? Dia main di film Kimetsu no no ya Yaiba bukan? Yoiba. Apa sih itu? Yaibo. Yoiba. Ya itulah. Aku nggak pernah nonton anime, guys. Bahkan Naruto aja nggak pernah nonton. Harry Potter yang bukan anime juga aku nggak pernah nonton. Ya udah, aku lebih suka nonton orang manusia asli. Kak Ayus lagi sama Arya Saloka, sumpah gak sih? Ih mau dong. Guys, boleh gak aku udahin showroomnya biar aku bisa video call Arya Saloka? Enggak, aku bercanda. Kalian prioritas. Widih, gaya banget, Nuk. Iya, aku mau ngeliatin dulu. Semoga nggak belang. Amin. Di HP ada game apa aja? Ada apa ya? Aku main Identity sih akhir-akhir ini sama teman-teman aku. Terus aku juga main PUBG tapi di carry-in. Aku nggak pernah nembak orang kalau main PUBG. Karena aku nggak mau mati cepet-cepet, jadi aku mendingan ikut aja. Kayak ngintilin teman aja gitu. Tapi aku lagi seringnya main Identity sekarang. Seru tau main Identity. Kayak deg-degannya tuh di game-nya deg-degan, di aslinya juga kayak deg-degan gitu. Kalian ada yang pernah main Identity gak? Udah kan? Identity V, iya, Identity V. Nih, lihat deh, freak banget kan jerawatnya. Ih, pernah ke FX gak? Enggak. FX itu di mana, guys? Aku pakai apa lagi ya? Ini. Nah, ini nih kesukaan aku. Pakai maskara. Aku paling suka pakai maskara. Nah, aku udah. Kalian pernah ke teater JKT48 gak? Nuk banget pada nggak pernah. Kenapa ya bulu mataku berantakan? Terus biasa aku pakai ini. Sebenarnya aturan bukan ini sih, tapi rambutnya putih. Ngapain emang ke FX? Ya ngapain aja. FX itu suatu organisasi.
eh bukan FX nih, maksudnya teater itu suatu organisasi gitu di mana kalian bisa bertemu dengan gadis-gadis cantik nan menawan. Bentar guys, sebentar. Halo. Kata Kak Siska, "Hai, nanti malam aku mau showroom selesai kegiatan, bla 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 bla." Ih, takut banget nih aku bentar lagi kuliah, guys. Tapi aku pasti bisa. Aku untung aja teman aku juga ada yang ini tahu, ada yang desain interior juga. Jadi aku nggak sendiri gitu. Kuliah di mana? Mau tahu aja. Emang suaranya kecil. Mana ya? Kecil. Ya udahlah ya. Kalau segini masih kecil. Kok bisa kecil suaranya? Normal di sini. Ente yang mesti ganti HP, pakai Xiaomi. Ya kualat gue. Oh, enggak ding. Kak Fajar kasar banget. Gak boleh kasar-kasar komenannya. Kasar banget nih. Kayak gak disekolahin. Karena aku tuh gak bisa pakai
eyeliner, kalau pakai eyeliner mata aku sakit, jadi aku pakai ini. Wajar sekolah di JKT school. Nope. Ramadan doang dong di sekolahnya. Kayak bulu mata yang kiri aku tuh lebih teratur daripada yang kanan. Kalau yang kanan kayak naik banget. Padahal udah aku sisir biar rata. Kalian ini gak sih kalau punya mata tuh kayak apa ya? Kalau foto tuh kayak kecil sebelah gitu matanya. Foto tuh kayak senyum. Terus matanya kayak kecil sebelah. Daftar berapa univ if satu, aku satu langsung diterima, bahkan nggak yang nunggu-nunggu gitu. Jadi aku kan daftar nih, terus kayak taro namanya lah segala rapot apa-apa gitu, terus langsung diterima tulisannya kayak if jurusan hello if terus jur kayak kamu mengambil jurusan desain interior diterima gitu gitu orang dalam mana ada. Di sini ada yang arsitek gak? Gak coba SBM, SBMPTN ya, SNMPTN, apa itu deh, enggak, itu bukannya kayak universitas negeri gitu ya. Aku nggak mau di negeri guys, kenapa sih orang-orang? Kenapa nggak mau? Karena aku nggak yang sejenius itu. Soalnya kan kayaknya kalau di negeri tuh susah ya. Dan aku juga kayak nggak mau nyoba juga sih. Universitas negeri tuh yang kayak UI bukan? Kayak susah gitu loh di negeri, jadi aku nggak mau di situ. Sabar, lama-lama bisa ngeliat tuyul gue. Iya, tapi belum kelar. Bisa aku paling lama pakainya maskara memang.
JKT48 buat kampus. Jurusan apa? Lu make up lama bener dah, aslinya nggak selama ini kok. Aku make up setengah jam paling. Mami kuat. Sakit. Tanya burem. Aye, aye. Bisa-bisa gue lama nontonin orang make up. Aku tuh make upnya nggak selama ini cuman karena showroom aja aku lama-lamain. Gereja kapan? Aku udah ibadah tadi jam 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 8. Iya kan, Kak Fajar yang cakep. Ya itu deh. Iya, BTW banget nih ya. Aku tuh sebenarnya nggak suka pakai alis sampai kotak gitu loh. Kayak mau nikahan tau gak sih? Aku sukanya yang biasa aja. Yang kayak cuman asal tebel doang. Udah deh. Kayak ini ketebelan. Kok kayak di sini jadi tebel banget sih? Kalau di kaca tuh nggak tahu. Ih, ajarin makeup dong. Aku nggak bisa makeup. Maksudnya kayak makeup aku tipis banget. Sampai Kak Siska mau makeupin aku, guys. Tapi nggak mau, karena Kak Siska makeupnya agak tebel gitu. Kayak aku kalau makeup, kalau Kak Siska tuh makeup kayak gitu bagus. Kalau aku makeup kayak gitu kayak kayak mama deh. Jadi aku nggak mau. Ngobrol deh. Mama aku kocak nih pas cukurin alis aku pas lagi masih kecil, segala dibalik dah arahnya. Udah. Terus bisa aku pakai putih-putih bawah mata. Jadi tuh ya, karena aku makeupnya tipis banget.
Jadi aku pakein tipis karena aku nggak pakai eyeliner juga, nggak pakai eyeshadow, nggak pakai blush on. Jadi aku biasa kayak bagusinnya tuh di mata. Bukan bagusin juga sih, tapi kayak aku lebih maininnya tuh di mata. Misalnya kayak maskaranya aku agak tebelin, terus enggak ya, aku nggak bilang makeup ke Siska Menor. Aku cuma bilang kalau di aku nggak cocok. Jadi aku pakai, ini aku pakai putih-putih bawah mata. Kok di sini nggak gitu kelihatan, guys. Kalian juga nggak perlu ngeliat. Kulit kamu sensitif banget emang. Enggak juga sih. Cuman kayaknya emang semua yang di kulit aku emang agak sensitif. Contohnya mata. Aku udah berapa kali ya? Kayak udah 4 kali di operasi mata. Iya, udah 4 kali operasi mata. Yang sini 2 kali, sini 2 kali. Tapi dokternya juga kayak bilang gitu, kalau misalnya dia enggak, dia juga kayak ada pasien yang sampai berkali-kali, bahkan udah kayak puluhan kali operasi mata karena ya karena itu kocak, matanya kocak, nggak jelas operasi, jadi tuh matanya ada menggumpal di sini, kayak ada benjol gitu deh, tapi kan benjol kayak itu gumpalan darah sebenarnya. Jadi operasinya tuh di apa, di anestesi dulu kan, di anestesi abis tuh matanya dipintir karena yang mau dibersihin di dalamnya, bintitan, gak bintitan sih sebenarnya. Kalau bintitan tuh pakai obat mata aja hilang, tapi ini tuh enggak. Jadi dipelintir dulu tuh sama dokter, terus kayak dikunci gitu pakai alat, abis tuh baru dia dikorek tuh dari dalam. Bahkan kayak aku denger gitu bunyinya kayak krek krek gitu, terus nanti karena itu darah jadi mataku langsung berdarah gitu semuanya. Terus kan mata tuh kayak secara nggak langsung kayak belek aja gitu nggak sih, jadi kayak emang agak ada lendirnya. Jadi abis dioperasi gitu kan dibersihin tuh matanya, dibersihin abis tuh dibius, di anestesi, disuntik, terus habis itu diperban, makanya tuh waktu itu aku diperban matanya, diperban, abis itu kayak beberapa jam gitu deh, gak boleh sampai berhari-hari karena mesti dipakai obat mata abis operasi. Tetap sakit, gak sakit, sakit banget lah, orang disuntik aja juga sakit banget. Jadi tuh kayak aku sekarang, tadinya tuh aku kayak bersihin make up cuman pakai ya udah micellar water aja gitu, tapi sekarang jadi aku beli yang buat sensitif matanya gitu, orang ngerti gak sih? Ada deh pokoknya. Jadi aku kayak mesti beli itu. Kalau aku nggak pakai itu, terus kayak aku pikir kayak ah kayaknya sih sama aja gitu, terus ternyata kan kemarin kayak itu sempat habis, terus aku coba nih bersihin maskaranya pakai micellar waternya Ciaril, terus kayak iya sih nggak ngaruh, maksudnya nggak cepet gitu hilangnya, terus juga nggak bersih. Terus soalnya tuh waktu itu dokternya kan sempet kayak lihat mataku gitu, jadi pakai alat terus dilihat gitu. Nah, bulu mataku kan panjang, terus jadi kayak bener-bener ada ketombe di bulu mataku, jadi kayak bener-bener putih-putih. Ya udah gitu, banyak, banyak banget. Terus ya udah, ini matanya kotor.
Itu operasi pertama kali tuh kayak gitu, kayak ada putih-putih gitu matanya. Mandi, makanya mandi, mandi mah mandi. Orang ya kan habis perform ya, mandi. Cuci muka lah. Au, 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 au. Sabar, ada notif. Baterai aku udah mau habis. Sakit. Udah deh, aku pakai lip tintnya nanti aja. Sejujurnya aku nggak suka pakai lip tint, lipstick, lip matte, apalah itu, nggak suka. Udah, mau kemana, mau pergi sama papaku. Deg-degan banget tau make up sambil live gitu, kayak nanti takutnya salah-salah gitu. Minta if sering-sering SR deep sampai bocahnya kesal. Hai Gakusan. Gakusan. Jadi aku udah ini. Gakusan nani wo shimasuka. Mana Marinasan? Udah ada Marinasan belum sih? Bentar ya, lihat dulu. Oh iya, ada Marinasan. Aku ada ini juga. Marinasan gohang ot tabe mastaka. Sebenernya kalau nggak capek aja, jangan disusruh. Bener Kak Fajar, ih, bener banget. Apa itu artinya? Ah, nggak boleh tahu, biar ini komunikasi aku dengan Japanese people. Makasih ya Kak Fajar atas perhatiannya. Emang Kak Jipo tuh sama Kak Dipta suka gitu. Apalagi si Kak Dipta tuh. Ya tahu sih, emang Kak Dipta tuh suka kayak kangen banget. Parah banget sih Kak Dipta. Ya udah. Antingnya bagus, iya dong. Anak Tuhan Yesus. Kamu anak siapa? Aku anak Parudi. Kak Febrian jangan kentut mulu. Bocil ajarin gue Mandarin dong. BTW banget bukan bocil.
Mandarin. Aku nggak bisa ngajarin orang Mandarin karena aku juga Mandarinnya ya gitu. Oh iya, bapaknya Fajar, bapaknya Fajar, Pak Rudi namanya. Salam kenal Pak Rudi. Eh iya, kemarin aku bikin ini. Aku udah siapin tau. Buat aku pamer. Ini ATM. Kabar. ATM. Ya aku udah panjangin kuku biar nggak bantet tangannya. ATM Zidkania. Terus aku kemarin juga bikin ini SIM. Terus ada lagi. NPWP apa? Bikin NPWP. Aku punya ini. Sabar ya. Tutupin dulu. Ting. Ini KTP asli. Ini aku pakein plastik karena biar nggak cepet jelek. Kalau ini foto, mana sih tutupinnya? Salah. Kok ini foto aku pelajar SMP, SMA, jelek fotonya, jadi nggak boleh. Mau lihat kartu pelajar aku pas ini nggak? Mukanya nggak kayak setan. Parah banget sih. Ya udah deh, sorry ya. Kenapa sih kasar-kasar banget? Nih. Ini foto kartu pelajar aku pas SD. Ting ting. Tapi ini udah luntur gitu. Aku pakai ini dulu ya. Biar mati nanti. Sobat aku udah habis. Kalau agak berisik gak apa ya. Penabur ya bukan. Susah penabur. Skip. Ini terjelek, kalian gak boleh lihat. Gak boleh lihat mukanya, jadi kalian lihat ini aja. Nah, ini. Ini foto SMP, kartu pelajar SMP. Terus kalau ini pas aku pengen suka ini karena di sini aku pengen bagus. Dikuncir pohon. Ini pas TK. Kidzania enggak? Itu tadi SIM. Zidkania. Jangan gitu, kalau mau komen juga Zidkania aja, aku kebacanya gitu weh. Udah gitu. Emang pernah ngajelek ya? Iya sih, bener gak? Kan emang selalu jelek ya. Sorry ya. Kartu perpus, aku gak ada kartu perpus. Main balon kecil tadi. Balonnya di depan. Bentar ya. Aku ambil dulu deh. Tadi aku juga mau itu, cuman aku lupa deketin ke aku gitu.
Sumpah Cil, gabut banget. Dilepas-lepasin dong sampul ini ya. Ini dari Kak Jipo, Cutie Pie Jipo. Bocil Dipta. Bocil Jipo. Jipo juga, Jipo. Kak Jipo juga masih bocil. Mainnya blok-blokan kayak anak SD. Waktu main di kita ceritain waktu main di Zidkania. Gimana ya? Rame banget. Tapi kata orang Zidkanianya tuh kayak ini enggak rame, tapi menurut aku rame. Soalnya ngantri banget, apalagi yang mainan mie instan. Parah banget. Suka insecure sama umur. Ah, saaja. Kacipo. Tapi seru sih, cuman kayak kurang puas sih soalnya kayaknya juga karena mainnya tuh gak bisa semuanya terus rame juga. Terus mungkin karena emang udah kagak cocok juga sama umur, jadi kayak udah be aja gitu. Udah sering. Terus banyak apa mbak-mbak Zidkanianya sama mas-mas Zidkanianya itu kayak istirahat semua gitu, jadi kayak apaan sih, males. Kayak jadi semua tempat mainnya tuh kebanyakan gak bisa dimainin. Aku, BTW aku tuh gak pernah ke Fandu tau. Fandu, keren gak? Langsung kayak otomatis sih. Iya, dunia fantasi. Tidak pernah main ke situ. Ke fantasi dunia. Seumur hidup aku gak pernah main di sana. Percaya gak? Ya percaya gak percaya, harus percaya. Emang namanya beneran. Kayak aku juga bingung sih kenapa aku gak pernah kesana ya. Kayak gak pernah. Aku pengen sih. Nanti ya. Padahal kemarin aku di DM sama di DM sama Fandu. Katanya kayak Tim T gitu deh. Tim T dulu kan juga pernah tuh ke Fandu. Tapi salah. Salah waktu DM-nya. Karena lagi sibuk. Jadi enggak ada waktu. Oh my god, waktu buat kesana. Nama kok dibalik-balik ya, emang apa sih? Nanti diomelin kok nggak dibalik. Elah, bubar, udah setengah tiga. Bentar ya, ngomel mulu. Enggak, canda. Muka makin tua tuh lama-lama kalau ngomel mulu. Kali Dipta kali udah keriput. Diamlah Kak Dipta. Kemarin kok gak bisa niup balon. Ini balon yang kayak gini mah aku bisa ya.
Kak Dita, gue bilangin emak gue lu ya ngatain gue bodoh. Jelek banget ngomong gue lu. Capek. Kok kecil gak? Perasaan kemarin gede gitu. Mana bolong? Capek banget tuh. Gak bisa niup balon itu, weh, niup balon yang karet gitu gak bisa. Kalau ini mah gampang. Gede. Udah, gak bisa diapain lagi. Aku gak bisa yang kayak peletok gitu, gak bisa. Udah. Gak ada creep guys. Gak ada creep di sini. Kalian kan jadi manggil Krip juga sih. Ariel dong. Aku pengen bisa kayak gitu, gimana ya? Gue manggil Ariel embul, so iye bet karandito. If gue diusir sama Prof. Ismail, Kak Ismail gue boleh kayak gitu. Gak apa-apa Karin, karandito di sini aja. Coba tebak itu siapa yang bersihin. Kalau kalian bener, mana sih nggak ada Kak Ismail bahkan di sini weh. Segala calon mertua emang bapak gue mau apa malu? Maksudnya emang mau punya menantu. Canda ya, canda. Canda, canda guys. Gak boleh tersinggung. Gak boleh baper.
emang aku begitu, nggak boleh kayak sedih gitu, nggak boleh langsung kayak aduh emang gue jelek, nggak boleh banget, nggak boleh. Ini admin fansnet ya? Kok kayak cara ngomongnya sama gitu sih? Fansnet. Jadiin masker apa sih? Jadiin masker ini, maksudnya gimana? Jadiin masker dicepuk gitu. Sekarang jam 19.31, 6 menit lagi aku. Bye, aku mau pergi. Kelar lebaran udah kuliah aja lu. Iya dong. Oh iya BTW, emang bulan Juli tuh udah tatap muka. Kalau mau pergi siap-siap aja dulu. Iya bentar ya. Bisa kok dipaksain, bisa. Perginya kan enggak ini, enggak yang wajib gitu. Jadi bisa santai-santai. Jelek nih, sumpah ada jerawat di sini. Aku pengen suka ada jerawat di sini tuh yang kayak gede banget, sama di ini. Kayak aduh. Kalian ada yang pernah pakai acne patch? Enggak, acne patch. Acne pad apa sih itulah. Aku pengen nyoba pakai, soalnya di sini kayak udah kecil banget. Minggut. Acne patch. Acne patch. Ya. Yeah. Enak pakai acne patch. Emang iya? Aku pengen nyoba. Nanti aku mau beli ya. Pakai pas sebelum tidur, jadi pas pagi kering. Oke. Aku tuh kemarin sempat pakai obat jerawat HR, WDHR. Itu kayak dibalik aja ya, biar kayak enggak nama HR. Soalnya tapi pakai itu aku kering banget. Ip, mukanya kayak balanar. Balanar apaan? Kering kayak kanebo. Kanebo papa aku basah. Gak kering. Balanar apaan sih? Cari deh. Segala kagak pada jawab, orang nanya. Cari balanar. Tapi kalau sampai setan, was aja. Balanar.
Game. Dota. Dota. Kenapa emang? Kenapa mau dicari? Kenapa sih? Balanar. Kenapa nggak boleh cari? Balanar mukanya kayak emang orang nggak mirip? Enggak pasti ini aneh deh. Ya kalau cuman hero di nama apa hero di game kenapa enggak boleh cari? Iya makin lama makin cari. Iya, saya kok penasaran. Emang apa? Soalnya enggak ada yang lain di sini. Kenapa sih? Ya udah kalian harus ngasih tau aku ya di DM. Sumpah aku penasaran. Gak boleh, aku gak bisa kayak gini. Gak bisa dibikin penasaran kayak begini. Gak bisa. Ayo kita absen dulu deh. Karena udah 14.07. Yang pertama ada Gakusan. Sabar dulu, aku mau nanya dulu. Tapi tadi itu gak jorok kan guys, nanti aku udah omelin. Oke, gak jorok. Yang pertama ada Gakusan. Sabar, karena ini Gakusan jadi aku harus kayak nyum gitu. Sabar, aku udah siapin. Gakusan kyo wa mite kurete arigato gozaimasu. Mata kite kudasai. Keren banget. Yang kedua ada Kak Leon. Yang ketiga ada Kak Mira. Kamira, makasih juga towernya. Semoga lancar rezekinya. Terus bisa dapet jodoh. Terus makin sabi dan mantap. Terus yang keempat juga ada Marina San. Aku ada lagi. Marina San Itsumo Owen Arigato Gozaimasu. Terus yang kelima ada Kak Fahri. Hai Kak Fahri. Yang keenam ada Kak Raymond, Kasia Kak Raymond. Yang ketujuh ada Kananta bukannya iniannya Ci Eril, apa? Supporter. Kak Raymond semangat ya kerjanya, kalau lagi kerja. Terus yang ke-8 ada Kak Jipo. Kalau Kak Jipo udah dipanggil Kak Jipo aja, nggak boleh ada tambahan karena nanti dia suka marah-marah kalau kayak diwaro lebih, dia emang aneh. Tapi enggak, Kak Jipo nggak aneh karena Kak Jipo masih bocil, emang sih suka ngeblok. Terus yang ke-9 ada Kak Fajar, terima kasih. Yang ke-10 ada Kak Araditum, makasih Kak Araditum. Yang ke-11 ada Gowah Aldibaran. Makasih ya, Mas Al. Terus yang ke-12 juga ada Kak Dipta, Bocil Dipta. Terus yang ke-13 ada Kak Chandra. Tumben nih Kak Chandra gak di atas. Terus yang ke-14 ada Zepnya If. Hai. Yang ke-15 ada Kak Fikril. Ke-16 ada Kak Ahsae. Yang ke-17 ada Kak Alif Julian. Yang ke-18 ada Kak
Hanzu, Kak Hana. Yang ke-19 ada Kak El, ke-20 ada Kak Tori, ke-21 ada Kak Rifki, ke-22 ada Penguin Star, yang ke-23 ada Kak Siti Rohani, yang ke-24 ada Kak Ranti, yang ke-25 ada kakaknya dia. Udah deh. Oh my god. Yeay. Lord William. Oh iya, BTW ya, yang namanya William itu suka ini, aku tahu kayak di DM kayak kagak punya kata-kata baru. Karena dia selalu reply story aku kayak gini. May May If, cantik banget rambut panjangmu. Terus si bocil Jipo juga pernah kayak gitu. Apa mungkin tuh punya si Kak Jipo ya? Tadi Marina-san nanya, apakah If belajar sedikit bahasa Jepang? Ya Marina-san, little-little. Latihan lagi ngomongnya, Cil. Oke. Nanti aku latihan. Tapi ini tuh kayak aku cuman baca dari DM doang tau. Dikasih gitu. Marina-san Saiko Kayo. Oke. Udah. Bye semuanya. Semangat melanjutkan kegiatannya. Semangat aja, pokoknya semangat. Jangan lupa ibadah kalau misalnya belum ibadah Jumat Agung. Bye. Terima kasih ya juga buat gift-giftnya, sama buat telah menonton showroom aku. Entah menghibur atau enggak, ya udahlah ya. Kita ini dulu, kita foto dulu. Itu pose andalan. Oke. Okay. Ya udah Kak Fajar, oke, okay, jelek ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, okay, bye semuanya. Bye. Bye. Kayak nggak mau dikeluarin gitu. Bye semuanya.